Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 20, demikianlah dikatakan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa saja yang dimaksud atau yang masuk ke dalam kategori celaka menurut firman Tuhan ini? Yang pertama, orang-orang yang hatinya penuh dengan keserakahan, itulah orang yang disebut dengan celaka. Yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam pesta pora. Pesta pora dan kemabukan membuat bangsa itu lupa akan anugerah Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Yang keempat, orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Yang kelima, orang-orang yang merasa bijaksana. Yang keenam, orang-orang yang menyebabkan kemabukan. Dan yang ketujuh, orang-orang yang karena suap berlaku licik dan culas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena umat Tuhan memiliki karakter seperti itu. Karena setiap orang yang dipilih oleh Tuhan memiliki karakter yang disebutkan tadi di atas, yang masuk ke dalam kategori celaka tersebut. Karena itu Allah menghukum mereka. Mereka dihukum ke dalam pembuangan. Di sana mereka mengalami berbagai penderitaan akibat tidak mengindahkan hukum dan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus akan memperlihatkan keadilannya kepada umat yang hidupnya menyimpang dari kebenarannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembuangan menjadi tempat yang tepat bagi mereka agar masuk ke dalam hajaran Allah, yang masuk ke dalam pendidikan Allah, yang pada akhirnya itu akan mengubah kehidupan orang percaya itu untuk tidak menyimpang kepada firman dan hukum Allah. Dan apa yang terjadi pada umat dalam perjanjian lama merupakan peringatan bagi kita semua saat ini. Ketika kita memilih untuk hidup di dalam kesenangan dunia dan mengabaikan kekudusan Allah, maka Ia tidak akan segan-segan menghukum umatnya. Hal ini merupakan hajaran. Hal ini merupakan didikan yang mendatangkan kebaikan sehingga ketika kita menghormatinya secara patuh dengan hidup terpuji di tengah-tengah dunia ini, maka di situ kita akan lebih mengenal bahwa Allah sedang mempersiapkan kita sebagai umat-Nya. Jangan pernah sebagai orang percaya kita mengatakan bahwa yang gelap itu menjadi terang dan yang terang menjadi gelap. Tetapi bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dan kita menjadi orang-orang yang mengubah dunia ini. Jangan mengatakan yang pahit itu manis atau yang manis itu menjadi pahit. Itu dusta. Tetapi ketika ada yang pahit, kita rubah itu menjadi sesuatu yang manis, baru di situ kita sedang merubah. Demikianlah sikap kita. Supaya kita tidak masuk ke dalam kategori celaka, maka hidup kita sebagai orang percaya harus penuh dengan mengubah atau dirubah. Karena hidup yang mengubah atau hidup yang dirubah itu adalah hidup orang yang percaya. Sehingga kita adalah orang-orang yang dikasihi, bukan orang-orang yang celaka. Karena Allah akan selalu membuka pintu pertobatan kepada orang-orang yang mau bertobat. Orang yang tadinya melakukan kejahatan dan mau bertobat dan mengakui kesalahannya, maka Allah akan menerima kita dengan tangan terbuka. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dan jangan pernah menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori celaka tersebut. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk mengarahkan dan menjalani setiap kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami dan mengingatkan kami agar kami hidup di dalam ketaatan kepada-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan kami, dan kami sesuka hati untuk menjalani kehidupan kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk taat kepada-Mu dan mengikuti ajaran firman-Mu. Kiranya ke Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami orang-orang percaya ini Tuhan tidak masuk ke dalam kategori celaka, tetapi kami mendapatkan kategori orang-orang yang terpilih dan terberkati. Kiranya ke Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan juga di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau hiburkan, yang menghadapi persoalan dan permasalahan, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai mereka di dalam menghadapi segala persoalan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.